Hai Selebtubers, dan terkhususnya pecinta artis K-pop di tanah air. Nah guys, kabar kali ini datang dari Kim Taehyung alias V BTS nih. Baru-baru ini V mendadak kena julitan netizen lantaran unggahan terbarunya di Instagramnya. Pasalnya V kedapatan mengunggah foto kentang goreng dari restoran cepat saji McDonald's yang masuk list boykot terkait genosida yang terjadi di Palestina. Dalam postingannya, V tak langsung memperlihatkan foto kentang goreng di laman Instagramnya. Gambar tersebut berada di slide keempat dari rangkaian foto yang diunggah pada Minggu 23 Juli 2024 pekan lalu. Memang gak ada keterangan atau caption untuk semua unggahan member BTS yang tengah menjalani wamil itu. Namun banyak ARMY sangat menyayangkan bahkan mengkritik keras unggahan tersebut, terutama ARMY Indonesia. Fans K-pop lain juga turut merasa kecewa dan menganggap V kurang empati. Banyak kritikan tajam yang dilontarkan untuk personil BTS tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyak ARMY yang memberikan donasi untuk para korban Zionis di Palestina. Mereka juga aktif dalam menyuarakan gerakan boykot, namun sang idola malah mengunggah foto yang menuai kontroversi. Penggemar pun ramai-ramai meminta V untuk menghapus postingan tersebut dan meminta agar V lebih mendukung gerakan kemanusiaan. Berbagai tagar turut meramaikan aksi protes dari ARMY. Salah satunya adalah tagar Kim Taehyung dan Speak Yourself BTS. Ratusan ribu postingan telah menggunakan tagar tersebut. Gak hanya itu nih, sejumlah ARMY juga melakukan unfollow V BTS di media sosial. Diketahui follower V menurun sebanyak 100 ribu dari 65,8 juta menjadi 65,7 juta. Hal ini dilakukan ARMY agar sang idola sadar ada yang salah. Namun hingga berita diturunkan, V BTS belum memberikan respon ataupun menghapus unggahannya tersebut. Waduh, gimana nih ARMY menurut kalian? V BTS sengaja post foto kentang itu dengan sengaja karena emang gak tahu apa-apa ya? Atau karena tuntutan pihak tertentu atau justru emang gak peduli dengan kasus genosida yang sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya.